Oke guys, balik lagi di channel Septa Sibarani. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan pembuktian ya guys ya. Pembuktian di mana kita bakalan membuktikan aplikasi rahasia nih untuk mendapatkan Diamond Mobile Legends secara gratis. Kita bakalan buktikan apakah aplikasi ini benar-benar membayar atau tidak. Nah, tapi sebelum ke videonya nih, kalian simak dulu berikut ini. Oke guys, jadi sebelum lanjut videonya nih, boleh kita acak sama-sama ya guys ya. Jadi pemenangnya ini bukan aku yang pilih, melainkan ini random pick ya guys ya. Buat kalian yang udah komen di video sebelumnya, mungkin kesempatan kalian adalah buat menang. Langsung aja kita tempel link YouTube kita, kemudian kita masukkan di sini ya guys ya, dan langsung kita dapatkan komennya. Ada 12 komentar. Langsung kita start. Dan selamat untuk, namanya panjang kali nggak terbaca ya guys ya. Oke lah, pokoknya selamat buat kamu. Kamu dapat komen ya guys ya. Nah, bismillah pertama. Nah, tapi dia nggak ada game ID ya guys ya. Kita cari deh pemenang yang lain. Kita start lagi. Makanya kalau komen tuh yang lengkap guys. Nah, kayak gini nih. Selamat buat Itachi Cat ya guys ya. Kamu dapat diamond gratis dari aku. Ini pembuktiannya. Nah, itu dia daftar pemenang di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang masih mau ikutan gift diamond gratis, kalian boleh ikutan di video kali ini juga. Nah, kalian bakalan nantikan untuk pengumuman pemenangnya di video selanjutnya guys ya. So, jangan lupa aktifkan terus notifikasinya biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channelku. Terima kasih. Tapi sebelum kita ke inti pembahasannya nih, boleh dong kalian bantu like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Biar aku makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian semuanya. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke guys, jadi kita udah berada di aplikasinya. Sebelumnya aku juga udah pernah bahas aplikasi ini, yaitu Joyit. Jadi di video kemarin aku memang tidak membuktikan ya guys ya. Aku hanya kasih tahu cara dapatin dan cara menukarin kode penukarannya. Nah, buat kalian yang masih bingung dengan aplikasi ini, karena aku nggak bakalan bahas cara dapatin koinnya, karena untuk di video kali ini khusus pembuktian aja guys ya. Buat yang ketinggalan videonya, aku udah taruh linknya di deskripsi, kalian boleh tonton bagaimana cara cepat menyelesaikan misi di aplikasi ini. Nah, karena koin aku udah cukup nih untuk nukarin satu item Mobile Legends, yaitu seharga 5 diamonds. Kalian bisa lihat 5 diamonds itu harganya 13.950 poin. Dan di sini poin aku udah mencapai 18.985 koin. Oke, langsung aja di sini aku tukar ya guys ya. Nah, untuk penukarannya ini ternyata langsung masukkan game ID ya guys ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang udah 27158680. Nah, untuk ID zonanya kalian masukkan ID zona kalian masing-masing. Nah, jadi pastikan dulu ID dan game ID kalian itu udah benar ya guys ya. Itu ada di profil. Langsung aja kita tukarkan. Nah, berhasil dikirim, halaman detail poin akan ditampilkan. Nah, kita lihat detail poin di sini. Kita telah menukar kode penukaran Mobile Legends harga 13.950 poin dengan harga atau sebanyak 5 diamond. Oke, jadi untuk pembuktiannya apakah diamondnya udah masuk, kita bakalan buktikan ya guys ya. Oke guys, jadi ternyatanya prosesnya itu nggak sampai 24 jam ya guys ya. Baru beberapa menit aja diamondnya udah masuk nih. Kalian bisa lihat di awal video tadi diamond aku hanya 7. Aku udah tukarin tambah 5 diamond. Ini langsung masuk ya guys ya, jadi 12 diamond. Nah, kalian bisa lihat tuh, yang tadinya diamond aku segini, sekarang jadi segini. Nice. Jadi kalian langsung aja download aplikasi Joyit-nya. Ini bukan endorse ya guys ya, ini hanya rahasia kita aja untuk dapatin diamond gratis Mobile Legends. Jadi kalian gak usah takut itu phishing atau penipuan. Ini benar-benar membayar ya guys ya. Aku rasa videonya sampai situ dulu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.